Assalamualaikum. Baik-baik. Dengar. Okey, jom pergi lagi kawan-kawan. Baik-baik, Rizal. Saya sekarang berada di udara. Terima kasih Cik Anwar kerana join kita punya webinar pada petang ni. Ayuh, panggil lagi kawan-kawan kita. Sekarang ni kita ada 130 peserta dalam webinar kita pada petang ini. So, kita masih lagi memberi ruang pada kawan-kawan kita yang belum lagi berkesempatan untuk masuk. So, kita bagi ruang lagi untuk mereka masuk. Selamat datang Puan Siti Norehan Omar. Fatin Syazwani ada angkat tangan kat situ. Kita ada Miss Chia Soili. Terima kasih Miss Chia. Miss Chia marah saya hari ni sebab saya lambat bagi tahu dia ada webinar petang ni. Hopefully semua orang boleh masuk, semua pelajar boleh masuk. Nampak kat situ ada Puan Dr. Naimah ada. Okey. Okey. Baik. Kita masih lagi tunggu, tak apa kita tunggu, tak ada masalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, selamat datang ke sesi perjumpaan penasihatan akademik pada petang ini. So, anda bersama dengan saya Muhammad Rizal Abdul Rahim, merupakan ketua unit urusan psikologi dan motivasi dan pembangunan sasiah pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Idris Shah. Sebelum kita mulakan, clear tak suara saya? Clear. Alright, cantik. So, discussion kita petang ni, perkongsian kita pada petang ni adalah berkaitan tentang cabaran dalam mengharungi PDPDT, iaitu proses pembelajaran dan pembelajaran dalam talian. So, hari ni adalah hari Khamis. Saya yakin dah 4 hari kita semua melalui proses dengan yang kau sekarang melalui online, secara online. So saya yakin semua orang dah ada pengalaman bagaimana cara atau kaedah kita melalui PDPDT sepanjang 4 hari ini. Jadi saya yakin ini adalah pengalaman baru, pengalaman yang dilalui oleh pelajar maupun pensyarah sendiri. Tak semua pensyarah pernah menggunakan pembelajaran secara online. So, suasananya berbeza, cabarannya berbeza dengan keadaan kita hari ini. Nak tak nak, kita kena harungi, kita kena terima dengan terbuka, kerana dengan adanya COVID-19 ni, dia memberi peluang kepada kita untuk upgrade, untuk meningkatkan kemahiran. Kalau sebelum ni kita kurang mahir dengan ICT, sekarang ni kita ada peluang untuk belajar, untuk menambah ilmu kemahiran kita dalam bidang ICT. Perkara yang baru sudah pastinya akan mendatangkan sesuatu ataupun orang kata masalah, sesuatu yang menyukarkan. Tetapi kita ambil perkara ini sebagai satu perkara yang positif supaya kita akan meningkatkan diri kita kepada tahap yang lebih baik. Jadi petang ini saya nak kongsikan bagaimana untuk kita mempersiapkan diri kita. Kita tak boleh ubah orang lain, kita tak boleh nak salahkan orang lain, kita tak boleh salahkan sesiapa. Tapi yang boleh kita buat adalah mempersiapkan diri kita sendiri. Tak guna kita nak marah orang, tak guna kita nak salahkan orang, sebab perkara itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita tak akan dapat apa-apa. So yang boleh kita buat adalah merubah diri kita sendiri. Buat sesuatu untuk diri sendiri supaya kita boleh adapt, kita boleh terima dan kita boleh masuk ke dalam dunia baru pada hari ini. Jadi petang ni kita nak tengok apa yang boleh kita buat untuk merubah diri kita dalam melalui suasana PDPDT hari ini. Baik, sebagai seorang pelajar, anda perlu bersedia dari sudut teknikal. Apa itu teknikal? Sudah pasti setiap pelajar perlukan handphone ataupun smartphone, ataupun anda perlukan PC, komputer, ataupun anda perlukan tab, anda perlukan laptop dan sebagainya. Kerana itu adalah bahan ataupun peralatan utama untuk kita menerima ataupun menduduki kelas pada hari ini. So, teknikal ni ada macam-macam. Itu adalah perkara utama. Selain daripada itu, ada barang-barang ataupun peralatan-peralatan sokongan. Contohnya headphone, you kena ada headphone contohnya. Kalau tidak pun you kena guna speaker. Okay, kalau tak cukup dengan speaker handphone, you kena pakai speaker yang besar. Kalau pensyarah pula, kita perlukan mikrofon. Kalau dulu kita cakap live,
Okey, pisang. Semua orang boleh dengar. So, tapi hari ini kita perlukan mikrofon, sistem. Jadi barang-barang teknikal ini kita perlu siap sediakan. Sebab tu kalau dahulu para pensyarah tengok pelajar sentiasa menyematkan alat bantu pendengarannya di telefon, di telinga. Hari ini para pensyarah bila dia duduk saja dekat office, duduk saja dekat tempat duduknya, dia sudah mula pakai headphone dan mula pakai mikrofon. Sudah pasti ketika itu mereka sedang menjalankan kelas secara online. Nak tak nak kita kena sediakan peralatan-peralatan ini. Okey. Seterusnya adalah persediaan dari sudut fizikal. Fizikal, okey, body kita, badan kita. Pelajar-pelajar sekalian, apabila anda hendak pergi ke kelas dulu, sebelum ni, kaedah konvensional, tiap pagi anda bangun pagi, kena mandi, sikat rambut, pakai pakaian yang kemas, pakai kasut dan sebagainya, pergi ke kelas. Pergi ke kelas dalam perjalanan dari asrama pergi ke kelas, anda dah set dah, anda nak pergi kelas. So, anda buat persediaan fizikal. Begitu juga ketika kita menduduki atau melalui kelas secara online. Anda kena set pakaian-pakaian yang betul, pakaian yang kemas, seperti seolah-olah anda pergi ke kelas. Jangan pakai pakaian yang tidak sesuai. Contohnya pagi-pagi, katakan kelas pukul 8, kelas online ke apa nak kisah, you tak mandi, okay, you pakai kain pelekat, you pakai kain batik, baju sarung dengan jaket je, rambut sepah. So, nampak dekat situ kita tidak bersedia dari sudut fizikal. So, sebelum you pergi kelas, sebelum you attend, sebelum you on you punya kamera, sebelum lecturer on dia punya kamera, so you all kena ready. Pakailah kemas, okay? Pakai tudung cantik-cantik, pakai bling-bling sikit. Walaupun kaki you tak nampak, okay, janganlah pakai kain pelekat. Pakailah seluar seolah-olah kita bersedia, kita ready secukupnya untuk pergi ke kelas. So itu persiapan yang kedua. Yang pertama tadi adalah technical, yang kedua adalah physical. Okay, seterusnya adalah persiapan dari sudut mindset. Para pelajar, mindset kita kena ubah. Kalau dulu, kita fikir kita nak pergi kelas, kita kena berjalan, kita akan berhadapan secara live dengan pensyarah, live dengan kawan-kawan, kita boleh discuss terus dengan kawan-kawan. Tak faham, kita boleh jumpa terus dengan pensyarah. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. So, mindset kena berubah. Kita tak boleh jumpa lecturer face to face, depan-depan. So, macam mana cara kita nak tanya dengan lecturer secara online, kaedahnya berbeza. Kalau kita tak faham, kita nak bincang dengan kawan. Kawan kita tak duduk di sebelah. Kawan kita duduk di tempat dia. Mungkin duduk di rumah masing-masing. Jadi, kita tak boleh nak jumpa, nak discuss dia secara terus. Jadi, mindset kena berubah. Oh, okey. Sekarang, kita nak pergi kelas secara online. Okey. Kalau dulu aku boleh tanya direct, sekarang aku tak boleh tanya direct. So, aku kena beri fokus yang lebih dalam kelas. So, catat dan sebagainya. So, mindset sekarang you kena ubah. Kelas online. Okay? Seterusnya, persekitaran. Para pelajar sekalian, bila kita duduk dalam kelas online, yes, kita boleh duduk di mana-mana. Pengalaman saya sepanjang 4 hari buat PDPDT ni, dari hari Senin sampailah hari ni, pagi tadi, okay, saya bersama dengan pelajar-pelajar. Saya faham pelajar-pelajar mencari ruang, yang tempat yang ada line, internet dan sebagainya. Namun begitu, siapkan persekitaran yang sesuai. Bila you all on saja kamera, dekat belakang nampak macam-macam. Nampak tergantung sana, tergantung sini. Jadi tak sesuai, okay. Jadi siapkan persekitaran. Kadang-kadang bila kita nak online kelas, kita kena bagi tahu orang di sekeliling kita. Kalau kita buat kelas di rumah, bagi tahu dekat mak, mak hari ni saya ada kelas. Sekejap lagi saya ada kelas online. So mak kita boleh ready. Ready tu apa? Dia tidaklah memanggil kita untuk buat sesuatu ke. Dia mungkin akan bagi ruang pada kita. Dia akan jaga adik sampai terlepas masuk dalam bilik kita dan sebagainya lah. Jadi persekitaran kita kena standby. Ada yang kadang-kadang dengar bunyi kereta, dengar bunyi motor, bunyi lori dan sebagainya. Saya tak kata anda mesti duduk di tempat yang betul-betul sunyi. Mungkin di situ tempat yang paling sesuai untuk anda.
Tetapi sebaik-baiknya, seelok-eloknya carilah persekitaran yang paling sesuai, yang paling selesa, dan kita mendapat sokongan daripada orang ramai. Kalau duduk dekat bilik asrama contohnya, mungkin kita boleh tanda dekat pintu ke, saya sedang ada kelas sekarang. So pelajar ataupun jiran-jiran kawan-kawan kita, kalau dia nak masuk pun, dia akan masuk dengan perlahan, senyap dan sebagainya. Tidaklah dia buka pintu dengar assalamualaikum. Itu tak sesuai lah macam tu kan. Okay, so siapkan persekitaran anda sebelum masuk kelas online. Baik, seterusnya adalah persiapkan diri anda terhadap kursus ataupun kelas yang hendak anda hadiri pada waktu tersebut. Okay, mungkin kita boleh ready ataupun buat study secara awal apa yang kita akan belajar pada hari ini. Saya yakin para pensyarah dia akan beritahu, okay, next kelas kita akan belajar topik ni, topik ni, topik ni. So ambil peluang untuk kita belajar dahulu ataupun baca dahulu. Ingat, sekarang kita tak dapat berhadapan dengan pensyarah. Jadi optimumkan waktu untuk berjumpa dengan pensyarah ketika online. Kalau kita sudah bersedia, kita sudah ada sedikit kefahaman tentang kursus apa yang kita nak belajar, sudah pasti dia akan lebih memudahkan kita. Jangan harap awak akan faham 100% ketika menghadiri kelas. Jangan harap awak akan dapat semuanya. No, itu sangat susah. So mindset tadi kita dah ubah, so siapkan diri dengan kursus. Kalau ada assignment, siapkan. Kalau ada soalan-soalan yang kita tak faham, kita boleh tanya, kita boleh bersiap sedia lebih awal untuk bertanya kepada pensyarah. So siapkan diri anda, fahamkan kursus yang anda hendak duduki pada hari ataupun pada waktu tersebut. So okay, kepada yang baru masuk tadi, kita dah bercerita tentang perkara-perkara yang perlu kita siapkan sebelum kita masuk ke kelas online, kelas PDP. Maklumlah sekarang ni semua kelas kita berjalan secara online, kecuali kelas-kelas amali sahaja, kelas-kelas praktikal yang kita akan jumpa di bengkel. Kelas-kelas teori semua akan jalan secara online. Jadi kita dah cerita tadi tentang persiapan-persiapan yang perlu kita buat. Yang pertama dari sudut teknikal, okay, persediaan peralatan, komputer, laptop dan sebagainya, headphone, mikrofon dan sebagainya. Yang kedua adalah persiapan fizikal, tempat you kena mandi, bersiap sedia, pakai cantik, handsome-handsome dan sebagainya. Yang ketiga, mindset you kena ubah. Kalau dulu kita kelas konvensional, kita jumpa dekat kelas, kita senang jumpa mesyuarat, kita senang jumpa kawan, kenal nak, senang nak discuss. So sekarang kita ada dalam dunia baru, iaitu dunia di atas talian. Okay, dan yang keempat tadi kita dah cerita tentang persiapan persekitaran, sediakan tempat yang sesuai, bagi tahu ibu bapa, bagi tahu kawan-kawan kita sedang berada dalam kelas. Okay, kalaulah ada kawan kita duduk kelas, dia pun ada kelas, kita pun ada kelas, jangan duduk sebelah-sebelah. Nanti kan dia dengar suara kita, kita dengar suara dia. Okay, cari persekitaran yang sesuai dan persiapkan diri dengan kursus yang kita ambil. Okay, boleh? Baik, saya teruskan. Saya memandangkan sekarang sudah hampir pukul 5. Baik, kita nak cerita tentang adab-adab pelajar semasa menghadiri ataupun mengikuti kelas secara online. Baik, yang pertama adalah online awal. Kalau you ada kelas pukul 9, biasanya pensyarah dia akan buka online 5 minit atau 10 minit awal. Jadi pastikan sebelum kuliah bermula, you all dah start dah online. You dah start dah join meeting. Okay. Dengan you lewat, sebab bila you lewat, pensyarah kadang-kadang akan lewat mulakan kelas dan dia akan mengganggu jadual-jadual yang lain. Jadi start awal, okay, online awal, pastikan line tu ada. Okay, yang kedua, ketika pensyarah sedang mengajar atau menerangkan sesuatu, eloklah kalau you all senyap dahulu, mutekan dulu you punya microphone. Okay, walau bagaimanapun, kadang-kadang ada pensyarah yang perlukan feedback live. Okay, dia tak nak microphone you all off. Okay, itu tak ada masalah. Itu you boleh onkan microphone. You boleh feedback. You boleh onkan sepanjang masa. Okay, kalau tidak, semasa pensyarah mengajar ataupun menerangkan sesuatu, you all elok mutekan you punya
pun ataupun dalam keadaan senyap. Bukan apa, kadang-kadang you on you punya mikrofon dan you senyap, tetapi tiba-tiba ada bunyi orang lalu, bunyi pintu, bunyi kenderaan, bunyi benda-benda lain yang berada di sekitar. So dia akan mengganggu kelas. Jadi eloknya macam itulah. Okay, so next, jangan sekali-kali tinggalkan kelas. Yes, pensyarah tak nampak you all. Mereka tak tahu you all ada ataupun tidak depan PC bersama mereka. Tapi sebagai seorang pelajar, pensyarah sedang bersungguh-sungguh dengan penuh iltizam, dah buat persiapan rapi untuk mengajar, untuk share knowledge dengan you all. Jadi you kena accept, you kena terima itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Jadi jangan tinggalkan kelas, jangan tinggalkan lecturer you keseorangan bercakap. Walaupun you record, tetapi adab sebagai seorang pelajar, jangan tinggalkan pensyarah anda. Okay, cuma kadang-kadang ada pensyarah yang dia nak you all live, buka you punya kamera sepanjang masa. Okay, sebab nak pastikan you all ada depan PC, you all ada bersama dengan pensyarah. Namun kadang-kadang ada pensyarah yang faham bila you on camera mungkin akan ada masalah line ke, masalah data, penggunaan data yang banyak dan sebagainya. Okay, dia bagi kebenaran supaya you offkan kamera. Tak apa, you offkan kamera, tak ada masalah. Okay, dan bila you off, memang pensyarah tak akan nampak awak buat apa, awak ada dekat mana, awak ada ke tak ada. Tapi sebagai seorang pelajar, kenalah ada bersama pensyarah. Okay? Right, yang seterusnya adalah feedback. Bagi feedback kepada pensyarah. Contohnya, okay, siapa, anda dengar tak suara saya sekarang? Dengar. Bagus. So, bagi feedback. Alright. Bila anda bagi feedback macam tu, so saya rasa seronok. Saya rasa gembira. Wah, ada orang bersama saya. Saya tak syok sendiri. Saya tak rasa keseorangan. Ada pelajar yang sedang setia bersama saya. So, bagi feedback. Kalau faham, kata faham. Faham tak? Faham. Boleh ikut tak apa yang saya cakap? Faham, cik. Faham, boleh. Okey, bagus. Ha, macam itulah. Kita kena bagi feedback. Barulah kita bicara dengan feedback, kita rasa seronok dan kita akan beri lagi feedback yang terbaik untuk para pelajar. So, bagi feedback. Okay. Kalau cara kata feedback melalui chatting, okay, you chat lah apa-apa dekat situ. Kalau nak tanya, okay, soalan, beri soalan melalui chatting, you chat lah dekat situ. Paling tidak, okay, type okay ke, baik ke, faham ke, okay, at least you bagi feedback pada pensyarah. Okay, kita teruskan lagi. Baik, buat catatan. Okay. Kadang-kadang pensyarah bila dia mengajar, dia akan minta feedback. Baik, ulang balik apa persediaan yang you kena buat sebelum attend kelas PDPDT. So you dah catat. Okay. So you akan beri feedback balik. Okay. So catat. Kadang-kadang kalau you diberi nota awal, okay, fine, you boleh print ke, you boleh standby ke. Kalau tidak pun, kalau tak diberikan melalui SIDOS dan sebagainya, you kena catatlah sedikit supaya bila feedback, you akan dapat feedback, bukan beri feedback yang baik. Melalui MS Team, Microsoft Team yang kita jalankan ini, kita ada ruangan ataupun ada butang untuk record. Okay, so you boleh record. Recordlah supaya you boleh buat, you boleh dengar balik, you boleh buat revision. Contoh awak record, then awak download, awak publish dekat Facebook atau awak publish dekat YouTube account awak, you punya channel. No, bukan macam tu. Kecuali you dapat kebenaran daripada you punya pensyarah. Tak izin, cik, hari ni punya cerita best lah, menarik lah. Ada sesuatu yang saya belajar. Boleh tak saya publish dekat saya punya channel YouTube? Kalau pensyarah you bagi kebenaran, okay, it's up to you. Kalau tak, tak boleh.